Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar saya yang kini berada di dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, kita akan live lebih kurang dalam satu jam ke satu jam setengah macam tu. Kita berbincang hari ini, okay, kita berbincang hari ini dengan tajuk chapter 8. Okey, kita ada 14 chapter, tapi chapter yang terakhir itu lebih kepada perbincangan lah. Baik, chapter 8, Securing Information System. Securing Information System. So, buat masa sekarang dan pada masa sekarang, Securing Information System is a very essential. Very essential, disebabkan oleh sekarang kita deal dengan what we call a big data, okay? Big data, lepas tu kita ada massive data dan sebagainya. Jadi banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan information system ni yang perlu kita tackle, okay? Okay, kalau kita tengok learning objektif pada hari ini, okay. Pertamanya, what are information, why are information system vulnerable to destruction, error and abuse, okay? And then, what is the business value of security and control? What are the components of an organization framework for security and control? What are the most important tools and technology for safeguarding information resources? Okay. So, kalau kita tengok yang pertama itu, case kalau kita tengok di sini, Facebook, dulunya Facebook, pada mulanya Facebook diperkenalkan, ia merupakan satu talian yang cukup besar lah, okay. So masa Mark Zuckerberg buat Facebook ni pun sebenarnya dia lebih kepada perhubungan antara kawan dia di college pada masa tu lah, pada masa tu. Dan dia pun sebenarnya hidup dia pada masa tu memang chill lah, ya, memang chill, memang ialah zaman remaja dia. Apabila dapat kepada sahabat, so ceritanya sahabat dia kata kenapa tak dibesarkan sistem Facebook ni. Okay, jadi disebabkan oleh ramai sangat permintaan lah, yang itu yang menyebabkan dia terpaksa menjadi kaya jutawan dalam usia yang muda lah, Facebook ni lah kan. Dan Facebook pun mengalami pelbagai evolusi di mana ada problem pada masa tu, okay, identity thief and malicious software berlaku. Kalau ikutkan di slide ni, 2019, 18 bulan hacker scam for password, lepas tu ada Trojan, lepas tu kalau korang ingat ada satu Facebook yang Facebook kita pun, Facebook kawan tu, bila kita klik tu kan ada gambar lucah kan, lepas tu dia akan berkaitan dengan kita punya page, even though previously saya sendiri pun kena, Dr. Suhaila pun pernah kena. Jadi benda tu memang tidak dapat dikontrol oleh kita sendiri, melainkan kita terpaksa shutdown kita punya sistem Facebook pada masa tu, buat baru lah, ataupun kita kena maklumkan kepada semua friend kita tu supaya dia orang alert yang bahawa kita punya page tu kena hack, macam tu lah. Okay, so kalau ada pertanyaan boleh type dekat chatting tu, okay, boleh type dekat chatting.
ataupun bertanya secara direct lah eh. Okay. So alright. Okay, dari segi kerosakan sistem eh, kerosakan sistem sistem vulnerability, security, policy, procedure dan technical of measure used to prevent unauthorized access, alteration, theft or physical damage to information system. Perlu ada eh, control, method, policy and organizational procedure that ensure safety of organization asset, accuracy and reliability of its account record and operational adherence to management standard. Right. Bila kita sebut tentang keselamatan, sistem perlu ada ciri-ciri keselamatan. Okay, perlu ada ciri-ciri keselamatan. Kalau kita beli sistem yang sedia ada pun, perlu ada, kita kena ambil langkah-langkah keselamatan. Disebabkan oleh bila kita melakukan transaksi perniagaan ni, banyak benda kita kena jaga. Kita kena tengok security, contohnya macam PayPal. Kita tengok security dari segi bank security untuk transfer dan sebagainya. Kalau macam Dok Nan itu, dia kata dia ada, orang kata apa, ada apa itu Dok Nan, apa itu apa e-wallet, e-wallet tu, okay, e-wallet tu pun kita kena tengok. Even kesan sehingga sekarang yang kita rasa, tetapi mungkin orang lain tak perasan, berkaitan dengan paywave eh? Paywave dulu dia tidak ada satu limit, okay, tak ada satu limit. Sekarang paywave ada limit, maksimum 250. Kenapa ada limit? Contohlah ni, kenapa ada limit? Disebabkan oleh pada masa tu berlaku di Malaysia, tapi saya tak ingat di mana, di JB ke di mana? JB ada seorang budak ni yang memang tah hackers lah kot gamaknya, dia create satu open source untuk paywave. Jadi yang mana yang wave pada masa tu semua masuk dalam account dia. Tapi malangnya kalau tak salah saya, dia tertangkap lah. Dia tertangkap sebab ada berita kan. Cuma hackers di Malaysia ni dia tak berapa cerdik berbanding hackers di apa nama, di overseas. Sebab hackers ni sebenarnya kalau cerdik, dia tak akan buat, dia tak akan test dalam masa apa nama ni, dalam masa beberapa hari. Untuk test ni dia akan buat simulation dan sebagainya dalam masa beberapa bulan. Sekiranya security ataupun apa nama, national security tak boleh trace, local authority tak boleh trace dan sebagainya, 100% pada dia rasa selamat dalam within beberapa second, dan dia boleh buat tanpa diketahui dalam masa beberapa bulan. Itu cerita dia. Okay. So banyak isu sebenarnya, banyak isu yang berkaitan dengan securing information ni. Jadi bila kita dalam syarikat, okay, dalam syarikat contoh macam Ajirat sendiri sebagai CIO, kena tengok dan kita kena lihat segala proses dan prosedur perlulah di-endorse, okay, di-endorse dan diperketatkan. Okay, dan diperketatkan. Semua prosedur kena tengok. Kalau dulu kita kata prosedur ni sebenarnya janganlah kita ambil mudah ataupun orang kata apa sambil lewa. Prosedur dah ada, follow je lah kan. Nak buat apa, nak buat baru. Dia bukan masalah prosedur tu kena buat baru. Prosedur ni dia pada saya dia lebih kurang sama macam dokumen. Perlu lihat sebab bila datang teknologi baru, okay, bila datang teknologi baru, prosedur itu berubah sebenarnya. Bila prosedur berubah, datang alat baru, prosedur yang baru ataupun prosedur berubah, kita kena tukar. Kalau kita tidak tukar dan kita menggunakan prosedur yang lama, dia akan menjadi masalah kepada kumpulan yang proses dan juga yang mengurus. Okay? Sebab yang kita tekankan di sini adalah pelaporan itu sendiri, reporting itu.
kita perlu perlukah kita tetapkan kod atau kelulusan setiap fasa terperingkat? Okey, ini bergantung. Ini bergantung. Sama ada kod kelulusan, kelulusan sememangnya penting kan, sememangnya penting. Mengikut peringkat, yes. Tengok sebenarnya dari segi polisi dan juga prosedur tu siapa yang boleh, yang boleh mengoperasikan orang kata apa mesin dan sebagainya, people who can enter apa nama ni, security punya apa nama, security control punya room, dia sebenarnya bukan semua orang sebenarnya. Bukan semua orang yang boleh masuk ke dalam security control room, bukan semua orang yang boleh mengoperasikan sesuatu perkakasan tu, hardware tu, sebab orang-orang yang berkelayakan sahaja yang boleh melakukan operasi tersebut. That's why we need SOP and policy, sebab dia akan jadi isu bila seorang pegawai yang tidak menentukan prosedur dan polisi bila berlaku kemalangan. Ini yang menyebabkan kes-kes yang yang tidak sepatutnya lah pada saya kan, sebab dia ada juga kaitan dengan orang kata apa, polisi keselamatan pekerja tu, OSH tu. Tu kita kena ingat sebenarnya, dan kita sebenarnya kita tak boleh ambil mudah. Kita tidak boleh ambil mudah sebab perkara tersebut sangat-sangat berkaitan. Sebab sebagai contoh, kalau kata macam server control room, kalau terbakar dan sebagainya, dan terbakar itu melibatkan terbakarnya satu premis dan bermulanya kebakaran itu, contohnya lah, ni contoh lah, di bilik server, so siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya? So mestilah pegawai yang menjaga bilik server tu dulu. Dan yang menjadi apa nama, pokok pangkalnya adalah siapa yang buat polisi dan juga authority, adakah dia mengawal? Okey, mengawal. Paling baik berapa peringkat perusahaan bagi sesuatu program. Tak perlu banyak-banyak sangat dia punya level-level tu, boleh terus pergi kepada kalau sekadar kalau syarikat di peringkat syarikat lah. Kalau kita dari segi organisasi, selalunya kita akan berbincang di peringkat apa nama, jabatan. Okey, jabatan. So daripada peringkat jabatan, kita akan minta, kita akan bawa pegawai, akan bawa kepada mesyuarat bulanan lah, mesyuarat bulanan di, bersama dengan pengurusan. So pengurusan atasan lah yang akan membuat endorsement semua bentuk jenis polisi ataupun prosedur yang diperlukan lah dalam satu-satu apa, dalam satu-satu tugas penting. So okey, kalau kita tengok dari segi keusahawanan, dari segi keusahawanan, memang tidak banyak kalau kita tengok macam kita ni di Malaysia ni, perniagaannya hanya kecil-kecilan sahaja, kecil-kecilan sahaja. Jadi bila kecil-kecilan ni, dia tidak banyak lah kerana apa nama ni, kerosakan sistem ataupun ancaman sistem ni. Sebab Malaysia, orang Malaysia ni sebenarnya dia lebih mengambil sikap precaution, sikap yang orang kata apa, dia tak boleh, dia tak mahu satu-satu perniagaan dia tu, dia macam ni lah, dia bisnes dia nak untung. Itulah, nak susun ayat ni pun susah juga, dia bisnes dia nak untung. Okay, sistem ni sekadar cukup dengan bantu dia untuk proses bisnes harian, dah. Tak perlu nak fikir nak ada server besar-besar, tak payahlah nak ada server besar-besar ke apa ke. Sebab bila saya tengok peniaga-peniaga yang sekarang ni tumbuh, dah mula tumbuh macam cendawan, previously dah tumbuh dah tetapi melata-lata tumbuh macam demam campak ni kan. Tak tahu respon daripada sahabat-sahabat semua macam mana, tapi pada saya, dia mengharapkan sistem Instagram, sistem Facebook dan juga sistem WhatsApp untuk membantu dia, okay, untuk membantu dia. Dia tidak ada buku kira-kira. Dia tidak ada buku kira-kira.
So apa yang dikira adalah hari ini berapa banyak yang dia dapat jual. Itu yang secara orang kata apa, yang berniaga secara biasa-biasa. Kalau yang atas tu sikit yang mempunyai orang kata apa, apa yang ada syarikat dan sebagainya, okey, yang ada syarikat dan sebagainya, dia berbeza. Dia berbeza tu sikit je, dia menggunakan simple system. Kadang-kadang sistem yang diguna pakai tu lebih kurang macam sistem yang orang kata apa, yang kebanyakannya homemade ataupun yang biasa-biasa ni pakai ni, macam yang jual kat tepi jalan dan sebagainya tu. So agak-agak lah kan, yang kalau kita pergi pasar Siti Khadijah tu, dia orang pakai sistem ke? Agak-agak. Memang tak lah kan? Tak ada lah. Aha, tak ada lah kan? Kalau kita tanya sendiri, tanya Dok Nan sendiri, Dok Nan dia ada pakai sistem. Sebab dia melibatkan mass production. Mass production memang kena pakai. Okay, tapi macam kita orang kerajaan ni, kita kerajaan yang kita tidak terlibat dengan, hanya kerajaan pusat saja yang terlibat dengan orang kata apa, dealing business lah sebenarnya. Kerajaan negeri dia tidak dealing dengan business. Dia hanya menjalankan sahaja operasional pada saya. Operasional biasa-biasa, arahan turun daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri menjalankan. Itu yang kata kerajaan negeri ni second layer lah, dia berada di tangga kedua, kerajaan pusat duduk di tangga ke atas. Dan kita penyawat-penyawat awam ni ataupun usahawan dan sebagainya menjalankan misi dan visi kerajaan pusat untuk mencapai satu level yang telah ditetapkan oleh KPI. Sebenarnya usahawan ni sebenarnya usahawan dia tidak, sebenarnya dia tidak mengambil endah KPI agenda, orang kata apa, agenda kerajaan pusat. Bukan semua, ada segelintir pun portion dia banyak juga sebenarnya. Dia tahu dia berniaga, tetapi dia tidak melihat sebenarnya perniagaan dia itu adalah memberi sumbangan ataupun impak kepada pillar yang mana satu. Tu cerita dia. Apa yang dia fikir adalah macam mana aku nak dapatkan bantuan daripada kerajaan, macam mana aku nak dapatkan grant dana daripada kerajaan untuk aku sustain dalam bisnes. Betul tak? Setengah-setengah lah. Betul. Tu yang saya kata, setengah-setengah tu. Dia bukan semua, tapi setengah-setengah tu sebenarnya portion dia banyak. Lebih kurang 60% ataupun 50-50 pun ada. Saya tak kata benda ni saya tunjukkan kepada Dok Nan, tak. Tetapi agenda. Sorry? More than 50. Betul. Sebab bukan apa. Kita buka discussion ni. Ada rakan kita yang nak respon tak? Setuju Doktor, saya nak respon. Masa dulu di UPenn dulu. UPenn lah. Kita cakap pillars kan, macam Doktor cakap. Masa Doktor cakap pillars kan, kita ada pembangunan, kita ada SME, kita ada yang jual pakaian dan jual. Bila kita minta peniaga ni buat online, masa tu tak ada orang. Semua tak nak buat sebab dia kata rugi. Sebab memang dia orang akan tumpu kepada peniaga yang boleh menguntungkan saja. Masa tu lah. Belum PKP. Dan skill pula contraction pula. Itu masalah kepada ekonomi negara tu. Betul. Doktor. Okay, kalau kita tengok cuba kita, saya nak bawa sahabat-sahabat semua pergi ke satu era, kita era yang dahulu dan sehingga sekarang, agenda keusahawanan ataupun agenda pertanian, ingat lagi tak masa zaman
dia bukan zaman lah, kita kata start daripada Tun Mahathir dulu, daripada dululah, daripada Prime Minister yang pertama sampailah yang ke-8 sekarang ni, 8 eh. Jadi cuba tengok dalam banyak-banyak pilar yang masih lagi rapuh dan tidak sustain adalah keusahawanan tu sendiri. Kita dulu masa zaman Pak Lah, kita ada pertanian Islam apa nama yang itulah. Konsepnya Islam Hadari lah, tapi menuntut untuk melakukan pertanian. Kalau kita tengok ramai kita punya pelajar-pelajar yang dalam bidang yang dahsyat-dahsyat macam chemical. Saya pernah jumpa ada seorang pelajar sain masa dulu di Batu Pahat dulu, sebab tak ada kerja, so dia berniaga barangan plastik dan dia menjadi seorang usahawan. So ada yang terbaru, saya tengok berita baru ni, graduan engineering. Dia nak bekerja tetapi disebabkan oleh pada masa dia keluar, dia dah habis tu, dia tersangkut dalam fasa dia mencari pekerjaan disebabkan oleh COVID ni. Dia fikirkan satu alternatif lain di mana dia menjadi seorang petani agriculture. Dia dengan skill engineering dia tu, dia buatlah rumah hijau dan sebagainya. Jadi sampai sekarang, saya seingat-ingat saya daripada saya kecil sampai saya dah umur 40-an ni, sebenarnya negara kita ni boleh mengeluarkan produk yang cukup, tetapi agenda itu sendiri, ni yang kita kata ni, sebenarnya apa yang kita buat dan pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya menjadi KPI kepada kerajaan, tetapi masyarakat tidak ambil endah tentang perkara tu. Sebab itulah benda ni kita bagi pada company yang hebat-hebat, yang besar-besar, dah lah kita yang kecil ni berapa sangat kita sumbang. No, dia tak boleh berfikir macam tu, disebabkan oleh dia berada di dalam industri itu dan dia tidak secara tidak langsung sebenarnya menyumbang kepada profit negara. Cuma dia tak nampak. Cuma dia bayar cukai persendirian. Dia tak bayarlah cukai syarikat, sebab dia kalau boleh dia tak naklah dikenakan cukai syarikat sebab dia tak register syarikat. Semudah itu cara dia berfikir. Macam mana tu? Nak dengar respon daripada kawan-kawan. Okey. Mungkin ada masalah line eh. Okey, nak tanya dari segi sistem. Okey, dari segi sistem sendiri. Macam mana sistem? Ada tak pernah terlibat dalam isu dari segi kerosakan ataupun track sistem tu? Okey, yeah. Saya respon dulu, doktor. Kalau di state ni, bukan saya nak katakan state lah, memang tak ada sebenarnya satu sistem yang state buat sistem untuk peniaga. Tak ada. Okey. Kita hanya mengguna sahaja sistem. Kita hanya mengguna sahaja sistem untuk delivery service. Satu. Yang kedua, bila contoh kerajaan negeri, dia punya matlamat asal dia daripada tahun 1990 hingga tahun 2020 untuk menjadikan Kelantan jelampang padi negara. Tapi until now, tak jadi, doktor. Sebab tak ada sistem sebenarnya. Okey. Ha. So kalau balik kepada persoalan peniaga tadi, macam doktor cakap, macam di engineering, tiba-tiba jadi hidroponik contohnya, pertanian. Sebab memang tak ada sistem. Sebab masing-masing akan cari jalan macam mana untuk survive diri masing-masing. Situ saya tengok macam kerajaan negeri, kalau saya kerajaan lah, kerajaan negeri kena tengok balik sistem kita, kena sesuaikan. Kalau macam projek doktor cakap tadi, budak graduate ada skill dalam teknologi, patutnya kita guna dia untuk rebuild balik sistem yang boleh ke arah pilar tersebut. Baru betul. Itu pandangan saya lah, doktor. Setuju. Satu lagi, kalau kita ada proper system, kenapa mesti kita
nak melepaskan orang kata apa pelajar-pelajar ataupun mereka yang berkebolehan dan telah menjalankan orang kata apa projek-projek yang sebegini hebat untuk apa ni dilepaskan secara bersendirian. Sepatutnya, sepatutnya pada saya satu sistem diguna pakai untuk cater mana-mana individu perseorangan yang mempunyai perniagaan ataupun keusahawanan yang berskala besar tetapi tidak mendaftar dengan apa nama ni kerajaan negeri sebagai contoh ataupun ialah kerajaan negeri PBT dan yang mana yang local authority yang terlibatlah untuk sama-sama sebenarnya menyumbang dan orang kata apa win-win situation. Masalah sekarang yang berlaku adalah LHDN pun makan banyak juga. Ini yang menyebabkan orang yang berniaga lari. Sepatutnya LHDN tu sepatutnya melihat balik polisi dan juga prosedur dan charge yang dikenakan supaya bukan dinaikkan tetapi diturunkan. Dia tidak macam zakat. Zakat ni kok mana macam mana kita kata gaji kita RM10,000 pun zakat potong baru dalam 300-400, maksimum 500 kita kata. Sekadar yang ikut nisbah dan juga gaji dan sebagainya. Tetapi LHDN, cuba kita tengok. Walaupun kita tak potong zakat, kata kita potong PCB, apa nama, potongan cukai berkala. Kadang-kadang yang menjadi kita fed up tu, kita ni pakai dah banyak. Kita guna, kita beli tu ini, kita dah declare, semua benda kita declare. Still kita kena bayar. Darah hidung tu. Ha? Darah hidung dengan HDN. Memang darah hidung. Wah. Saya ni, cerita pengalaman saya, saya kena bayar hutang dekat LHDN 2 bulan sebab saya malas nak declare dan sebagainya. Saya balik berbincang dengan orang tua saya. Orang tua saya kata tak payah hang nak pening-pening kepala, hang potong zakat. Hang potong zakat, hang potong zakat dah tentu dah zakat. Zakat persendirian dan sebagainya, esok hitung hisap dan sebagainya. LHDN dia tak hisap, dia hisap duit. Yang ni dah lah duit, apa duit dah terhisap. Pahala pun hisap dan semuanya terhisap. Jadi lebihan dia tu pergi kepada apa ni golongan-golongan yang apa ni yang tidak berkemampuan dan duit kita tu bersih. Jadi pada saya contohlah macam LHDN, dia perlu lihat balik sebenarnya. Saya rasa kalau dia buat satu pembaharuan dari segi prosedur dan juga polisi, saya rasa akta yang dia pakai tu pun tahun 60 tahun 70 saya rasa. Paling latest pun tahun 80. Yang baru-baru ni adalah certain sikit-sikit yang mana yang masuk. Jadi dia macam it is not something like win-win situation. It's looks like they almost win rather than win-win lah macam tu. Okay, so ada pertanyaan ni. Okay, maybe next planning state atau authority should look into what next. Yes, definitely. The terms what next. What next? Kita kena sentiasa menggunakan. Kalau dalam percakapan saya bersama dengan my co-supervisor daripada Finland, when we discuss something, when we talk something, okay, after finish, what next? Okay, what next? Itu penting. Definitely. Betul lah tu, Haji Red. What next? So, semua kawan-kawan bila berada di dalam bisnes, bila kita capai sesuatu benda, definitely orang kata jangan berpuas hati dengan apa yang kita buat. So we need to think what next. Okay, what next and what next. Itu penting . Include the IT talent and what are the objectives. Yes, okay, please. And so on and so forth. Okay, you should, sebab bila kita berada di level CIO ni, betul kita memang tidak boleh memenuhi segala kehendak individu, termasuk juga macam mana kerajaan melaksanakan dasar dan polisi. Ada yang bakar, ada yang bunuh diri lah, ada itu ini dan sebagainya. Berpiket dan sebagainya, macam COVID dekat US tu pun siap berpiket lagi. Tu dah mengganggu hak asasi kemanusiaan individu kerana dikurunglah rumah dia. Kita bukan ni kata istilah kurung sebenarnya. Tidak, nama je perintah berkurung, duduklah rumah. Bukannya kita kata kalau kurung ni kita duduk seal memang tak boleh keluar macam duduk dalam penjara tu. Tu cerita dia. Perlu lah. Please use the term what next sebenarnya. What next? Okay, lepas kita habis satu-satu-satu, what next?
sebab IT ni dia menuju kepada lebih kepada more advanced and advancement rather than just orang kata apa, tak boleh lah aku dah saturated, takat ni level-level ni je kita-kita ni, tak yalah nak lebih-lebih, tak boleh. Kita kena ingat we not yet been hacked by other country. Okay, kalau negara lain dah biasa dah kena hack sistem bank, kena hack apa semua, kena hack. Okay, setakat orang kata apa ni FB kena hack tu biasa. Keluar statement yang pelik-pelik, kena ban dengan netizen, oh minta maaf, FB kena hack. Tu dia punya alasan dia lah. Kan, padahal dah mengutuk sakan-sakan lah kan. Vele punya ni pun dah kena ban, Jacker dah kena ban, Maiden dah kena ban, kan. Saya web saya kena hack dah sekali. No. Sudah. Macam mana tu? Habis semua data dah. Website yang macam mana tu? Website masa tu kita baru nak convert ke HTTPS untuk yang security tu. Okay. Dalam proses apa semua tu, masa tu yang kena hacknya. Dari Rusia ke India gitu, tak ingat. Web developer saya bagi tahu itu. So projek tu saya lost dekat 200 kot. 200,000? Ya. Yeah. Itulah dia. Duduk kejap itu. Itulah dia. Itu saya buat sistem untuk dropshipping untuk t-shirt itu. Few years back lah, dalam 4-5 tahun lepas. Okay. Kawan-kawan, even though kita punya fresh student ni, you kena ingat kadang-kadang langkah berjaga-jaga tu perlu. Kalau boleh, bila kita nak buat migration, data migration and whatsoever, please consult with the expert first. Dan kita sebagai bos pun sebenarnya betul kita ada orang IT kita, tetapi kita perlu ada seorang mentor di belakang kita supaya whatever things yang kita buat, so it been monitoring and advised by kita punya mentor lah sebenarnya. So kita perlu ada mentor, dan bukan sekadar mentor, dan kita perlu juga ada group. Saya faham bila kita berniaga ni sebenarnya memang tikam belakang lah. Tikam belakang itu biasa, lumrah. Kalau tanya Dok Nan pun, saya rasa dia menghadapi benda yang sama. Manusia ini rambut hitam tapi hati lain-lain. Jadi, kalau kita tanya pun, Dok Nan bersahabat tak dengan UV printing? Bersahabat baik. Bersahabat? Bersahabat baik tu. Bersahabat baik, ada setengah bersahabat tidak baik. Jadi muka berjumpa depan nampak okey, tetapi belakangnya macam lain. Jadi bisnes tu lah bisnes, perbandingan bisnes. Kalau ikutkan apa yang saya dapat maklum daripada siapa nama founder dia tu, Anif. Dia satu-satunya kedai printing di Kelantan yang mempunyai teknologi printing nombor setengah. Nombor satu di Kelantan dia lah, prototyping. Dia ada mesin yang mana orang lain tak ada. Jadi itu declaration daripada dia. Tapi tak apalah, business is business. Macam sekarang saya banyak bersama dengan Dok Nan berbanding dengan dia. Jadi masing-masing ada quality, masing-masing ada orang kata apa, standard masing-masing. Jadi berbalik kepada security tu tadi, kalau kita tengok, memang perlu kita ada mentor, perlu ada mentor. Di kerajaan pun sebenarnya perlu ada mentor, seseorang yang memang very expert. Tak kira lah expert tu daripada swasta ataupun kerajaan. Kita kena rujuk dulu sebelum kita buat sesuatu. Dok nak tanya, mengapa setiap kali millennium example tahun 2000 ada selalu problem dalam sistem? Okay, gini, sistem yang dibuat adalah berkaitan dengan bisnes.
bila siapa nama Bill Gates, okay, Bill Gates buat komputer, buat sistem Windows, akan ada partners daripada dua, kau buat sistem, aku buat virus. Okay, itu cerita dia. Dia akan contoh, okay Bill Gates, aku nak launch aku punya virus Trojan dalam kau punya sistem. Okay, setara mana Trojan boleh ganggu sistem aku? Okay, aku buat sistem ni, virus ni dia ganggu Microsoft Word, tak boleh ni dia jadi duplicate ni apa semua. Dan lepas tu kau kena bagi tahu dekat aku, aku akan jual pula apa nama antivirus untuk cuci Trojan itu ini dan sebagainya. It's all about business. Okay, when you talk about information system, it's all about business. Okay, semua benda, semua benda. Itu masalah sekarang. Okay, masa tahun 2000 adalah tahun yang genting, tahun 2000. Disebut sebagai Y2K. Okay, Y2K. Macam-macam orang sanggup pada masa tu menunggu pada waktu tengah malam sehingga jam 11.59 untuk melihat apakah yang terjadi kepada sistem komputer pada masa tu. Manusia sebenarnya sentiasa berfikir ke arah high tech, ke arah teknologi yang tinggi ya. Tetapi setinggi mana teknologi itu bergantung kepada inovasi. Okay, bergantung kepada inovasi. So selagi mana ada inovasi, ada otak manusia, ada idea, ada otak, okay, ada otak, otak, idea, idea dan mata lihat berfikir untuk melakukan sesuatu inovasi. So inovasi itu dia akan berlaku revolusi. Itu sahaja. Sebab itulah IT ni sebenarnya cepat kalau kita tak follow dia betul-betul. In fact saya sekarang pun saya dah banyak ketinggalan sebenarnya. Kalau kita ikut in term of hardware dia lah, hardware dia. Dan macam-macam dah. Kalau kita tengok 5G punya penangan sekarang, dikatakan smartphone akan mengambil alih, di mana smartphone akan menjadi tuan kepada kita. So everything's alert by phone, okay. Macam sekarang pun bangun pagi pun kita lebih sanggup setting telefon berbanding dengan jam loceng kita sendiri. Kita lebih alert sebenarnya. In fact, kadang-kadang kawan kita hit WhatsApp dekat kita pun kita tidur sekarang, kita tak tutup data package kita. Sebenarnya menjadi satu bahaya lah sebenarnya orang boleh hack bila-bila masa sebab sistem kita sentiasa online. So kenapa kita buka? Kita tidak boleh tidak tutup. Kita kena buka. Sebab pada kita sekarang teks ataupun WhatsApp, people doesn't care and people not sleep, you know. Tak tidur pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Tak tidur. Kalau kawan kita dah tidur yang seorang senyap tu, seorang lagi tu duk hantar SMS lagi, duk gosip ke, duk apa dan sebagainya. Memang tidak tidur. Dunia sekarang manusia katanya tidur tetapi tidak tidur. Sistem 24/7. Macam majirek kongsi dengan saya, adalah beberapa sektor yang mereka lupakan sebagai frontliner, antaranya adalah orang sistem yang menjaga server dan memastikan bahawa semua data-data dikongsi dan disebarkan dengan baik. Especially mereka yang berada di pusat telco, okay, menjaga data-data fiber kita tu supaya kita dapat reach and dapat communicate within 24 hours almost every day along MCO. So itulah. Tahniah jugalah untuk frontliner orang-orang IT ni, yang mereka yang berada di belakang ni. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi berkaitan dengan vulnerable system, destructive apa nama ni, system ni? Ada siapa-siapa nak share? Okay. Kalau kita tengok macam kita bincang tadi ya, why system are vulnerable, okay, accessibility of network itu sendiri, okay, network pun perlu ditingkatkan daripada masa ke semasa, okay, daripada dulu IPv1
IPv6 pada tahun 2001 dan sekarang menggunakan network IPv12, okey, yang terbaru. Disebabkan oleh kita menerima kelajuan cahaya, jadi perkakasan itu perlu diubah, okey. Hardware problem, breakdowns, configuration error, damage from improper use, crime dan sebagainya, definitely, okey. Hardware pun ada jangka masa, okay, hardware pun ada jangka masa. Hardware ni sebenarnya dia lebih nampak bila dia tidak interact dengan sistem, maksudnya there must be something wrong somewhere. Hardware ni memang very straightforward, okay. Software problem, programming error, installation error, unauthorized changes. So pun sama lebih kurang, software dengan hardware ni dia berinteraksi antara satu sama lain, okay. Tetapi kalau kita tengok sekarang, yang nampak lebih robust, yang lebih nampak interaktif, sistem Android. Okay, sistem Android. Dia jarang sistem Android ini kita nampak dia damage. Dia cuma boleh dari segi in term of security breach sahaja yang orang boleh hack dia. Tapi so far sistem dia jarang hang. Okay, Android jarang hang. Sebab dia punya sistem dia lebih kepada sistem yang ringan. Okay, sistem yang ringan. Disaster, definitely disaster. Disaster ni sebenarnya dia melibatkan disaster yang besar macam gempa bumi melibatkan sangat-sangat terkesan, okey, bila bergerakan gerakan bumi dan sebagainya, sebab semua benda kita tanam di dalam bumi, okay, kita lalu ikut tanah, lalu ikut laut dan sebagainya. Macam baru ni kita ada masalah dengan telco fiber optic cable, Taiwan ada masalah, so dia kena settle dulu masalah di Taiwan, barulah sistem tu boleh berjalan seperti biasa. So it is connected around the world, but dia punya pembahagian dia tu based on internet protocol masing-masing lah, dia ada IP masing-masing. And then next, use of network computer outside of firm control. Okay, berada beyond dia punya control. Loss and theft of portable devices. Ini yang kita discuss awal-awal tadi berkaitan dengan hackers lah. Okay, hackers. So, banyak perkara yang berlaku. Selama mana kita tidur, ada orang yang tidak tidur. Okay, ada orang yang tidak tidur dan mengambil peluang ke atas sistem. Pada mana-mana sistem yang open, sebab itulah kita kata kalau dari segi orang kata apa, perniagaan yang besar dan sebagainya, sistem itu dikawal oleh mereka secara bergilir-gilir, mungkin 2 shift, mungkin 3 shift. Jadi kita tidak tahu sekerap mana perkara itu berlaku, sekerap mana kawalan itu berlaku, tetapi policies, procedure perlu diperkemaskan dan perlu diperketatkan supaya ianya berada di dalam keadaan yang terkawal dan terjaga. Itu yang penting berkaitan dengan subjek pada pagi ini. Sangat simple secure information system ni. In all slide ni memberitahu kepada kita bahawa kepelbagaian crime, jenayah dan juga kerosakan sistem yang perlu diambil peduli. Kita kena alert supaya dia tidak terkena kepada kita sendiri. For example, macam they are talking about blockchain dan sebagainya. Bila kita terdengar, so kita kena as soon as possible buat cross reference, buka internet, buka Google, type dia punya keyword, cari dan baca apa sebenarnya isu. Kalau orang IT dia buat macam tu, kalau dia tak faham sebelum dia tanya orang, dia cari dulu maklumat tu, dia baca dulu, kalau tak dapat secara keseluruhan dia akan tanya dia punya mentor. Itu yang sepatutnya kita buat daripada masa ke semasa lah. Okay, so kita
sebagai orang kata apa, orang yang mempunyai bisnes dan mereka yang melibatkan orang kata apa, organisasi dan sebagainya, proses-proses yang terlibat dengan proses ni perlu ada ketelitian lah, perlu ada ketelitian. So bila ada ketelitian tu barulah kita kata satu-satu sistem tu kita boleh avoid daripada berlaku kerosakan dan sebagainya lah. Okay, so itu saja saya rasa perbincangan kita pada pagi ini. Okay, saya harap apa nama preview ataupun discussion kita yang tidak seberapa pada pagi ini memberi manfaat lah. Okay, ada pertanyaan, masalahnya dengan kerajaan dan organisasi bila nak upah mentor dia cakap membazir. Ya, betul. Itu adalah soalan lazim yang diutarakan oleh semua bos-bos. Okay, dia gini, dia sebenarnya dia kena ada gaya baru jadi buat ni. Mana-mana? Kena ada gaya bos baru jadi. Korang nak jelak? Dia sebenarnya isu dia dia sebenarnya dia nak avoid daripada orang tu menampakkan diri dia tu bodoh. Ni bahasa pasar lah, tak cerdik. Alah, kau benda sikit macam tu pun kau tak boleh nak settle itu ni dan sebagainya. Betul. Nak kena kan? Jadi untuk elakkan orang kata apa, untuk elakkan nampak dia sebagai bos ni tak berapa cerdik, tak payahlah bazir semua tu, gitu. Benda ni berlaku pada saya masa saya bekerja pun sama. Tetapi hakikatnya kita kena ada somebody untuk kita refer sebenarnya. Sometimes bendanya boleh buat secara CSR, sometimes bendanya perlu dibayar, tetapi pada hakikatnya perlu ada orang yang sebetulnya pakar. Dan yang paling penting adalah, yang paling best pada saya, dia suggest, okay, tuan kalau boleh upgrade sistem ni supaya bila saya check dia punya log sistem dan sebagainya, macam ada 2-3 attempt daripada luar nak masuk dan sebagainya. Itu yang penting. Sekadar surface ni kita kata pegawai IT, dia just pegawai IT, dia are not betul-betul really orang kata apa, minat dalam orang kata apa programming ataupun faham tentang hackers-hackers ni sebenarnya, security breach ni. Okay, mulai esok dah kerja balik, saya nak ambil sambilan IT talent. Yes, tengok gini. Cuba discover talent student tu, tanya dia pandai tak hackers, dia boleh tak orang kata apa menjadi hackers, dia setara mana dia boleh pandai baca orang kata apa sistem. Kalau boleh tengok, bukan budak-budak ni, bukan budak-budak fresh graduate tetapi mereka yang dah ada 5-6 tahun pengalaman dalam menjaga orang kata apa control room tu sendiri. Sebabnya budak-budak ni, budak-budak yang hebat-hebat ni sebenarnya budak programmer, jelek. Budak programmer. Dia bukan IT manager tau. Bukan IT manager. Dia budak programmer. Budak programmer ni dia memang tahu baca kod. Kalau pun ada Ajirek nak ambil, kalau dah ada seorang pegawai. Sorry? Okay, Prof. Okay, kalau dah ada seorang. Ambil programmer. Okay, nanti kita ambil programmer. Sebab programmer ni Ajirek, kalau kita dah ada pegawai IT, dia tahu tentang software dengan hardware, okay, fine. Apa yang kita perlu adalah programmer dengan designer. Dalam bisnes, dia lebih kepada designer, tapi dalam kerajaan dia kena ada programmer. Sebab apa kena ada programmer? Sebab kalau kita nak extend sistem tu, kita boleh suruh dia yang buat. Sebab apa? Dia sebenarnya, programmer ni, dia ada mentor. Dia ada mentor dia sendiri. Macam saya dulu sebagai programmer pun, saya ada mentor saya sendiri. Sebab dia orang ni ada mentor. Sebab tu kita perlukan orang programmer sebenarnya. Programmer, orang yang programmer yang lama. Cuba tengok dia yang gila-gila ni, dalam kerajaan ni dia tak ramai gila-gila sebab kerajaan ni very protocol. Yang swasta ni dia gila-gila sebab dia main dengan sistem international.
sejauh mana dan sehebat mana sistem tu kita tak tahu, tetapi masa interview tu direct boleh tanya dia lah. Okay, so today is a good fruitful discussion with all of you. Okay, at least kita tahu banyak benda, banyak benda, banyak perkara berkaitan, dan ada experience kawan-kawan kita yang pernah kehilangan beratus ribu dan sebagainya. So kita pun maklum tentang kelebihan dan kekurangan yang berada di dalam kerajaan sendiri. Okay, untuk mengawal dan melakukan tu sebenarnya pengawalan tu sangat susah. Okay, sangat susah. Tapi kita sebagai manusia yang mengawal benda ini, menjalankan proses-proses ini, kita perlu tahu lah sebenarnya. Kita perlu tahu. Okay, walaupun information system and e-commerce ni namanya information system and e-commerce, sebenarnya it is menyelusuri semua orang kata apa proses-proses yang berada di dalam di dalam dunia lah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana menghadiri kelas Google Meet kita pada hari ini. Sentiasa jaga kebersihan dan stay safe. Okay, PKP sebenarnya belum berakhir, cuma dilonggarkan sahaja. Jadi beringat. Kita pun tak nak create lagi kluster, sebab yang terbaru adalah kluster pembinaan. So kita tidak tahu, so kita sama-samalah bantu kerajaan. Okay, kita pun adalah frontliner juga walaupun kita duduk di rumah. Okay, membantu kerajaan. Okay, right, itu saja daripada saya pada pagi ini. Terima kasih. Take care yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.